Untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat, relawan Sedulur Salawase Muhammad Irfiano menggelar aksi sosial di tiga lokasi, yaitu di Kecamatan Gayam Sari Semarang, di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, serta Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Jawa Tengah secara serentak. Sebelum dilakukan pembagian sembako, warga mengikuti senam sehat bersama. Tampak warga antusias mengikuti senam sehat ini. Dengan senam ini diharapkan warga tetap sehat dan bugar. Usai senam sehat, relawan bagikan sembako sejumlah 200 paket yang berisi beras dan minyak. Pembagian sembako ini diharapkan bisa membantu meringankan kebutuhan warga. Buat masyarakat soalnya membantu untuk pembelian sembako, terus pembelian beras, dan kebutuhan rumah tangga lah. Saya juga berterima kasih sudah dikasih sembako. Sementara itu, Koordinator Relawan Sedulur Salawase Kabupaten Kendal, Zainul, berharap kegiatan yang dilakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Salawase Muhammad Irfiano Kabupaten Kendal memberikan sembako kepada masyarakat Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan pembagian sembako kepada masyarakat Patebon, khususnya di Desa Purwokerto ini, bermanfaat untuk masyarakat. Warga yang tergabung dalam Relawan Sedulur Salawase Muhammad Irfiano akan terus menggerakkan masyarakat agar hidup sehat dengan melakukan senam bersama. Selain itu, Relawan Sedulur Salawase akan terus melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.